Emil ini saya biasa panggil Mas karena beliau ini muda sekali, luar biasa ganteng, tampan, dan ini dokter termuda pada saat itu. Tepuk tangan. Ayah beliau, ini sedikit saya buka biografinya biar kenal. Ayahnya Pak Wagub ini mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada era Pak SBY. Bahwa program kemiskinan ini bukan hanya tanggung jawab dinas sosial, tapi juga dinas-dinas perekonomian. Nah, mungkin ini sejalan dengan Pak Kiai Aliadi selaku Ketua Komisi B juga menekankan pentingnya dinas-dinas sebagai mitra Komisi B. Perekonomian juga ikut berperan dalam pemberantasan kemiskinan. Pertanian dan Teknologi Pertanian Sriwijaya, kita mau petakan apakah sumber masalahnya itu kepemilikan lahan yang terlalu kecil, apakah permasalahannya adalah tanah itu tidak dimiliki dia, jadi dia harus bayar biaya lahan, jadi kayak buruh tani, apakah masalahnya budidayanya memang masih belum efisien, atau jangan-jangan nggak terjangkau pupuk subsidi, jadi pupuk subsidi terbatas dan yang nggak dapat malah yang miskin. Lagi dipetakan oleh Dinas Pertanian, oleh Bapeda, supaya langkah penanganan kemiskinan agronya lebih tepat. Kalau untuk proses pemulihan ekonomi, khususnya di kawasan Pangandaran ini, apa saja yang mungkin nanti berpotensi? Memang Ibu Gubernur sangat-sangat memberi atensi pada sektor pertanian, karena lebih dari 1/3 tenaga kerja kita, lebih dari 30% maksud saya, itu bekerja di pertanian, itu terbesar. Jadi tetap mereka harus kita perhatikan. Tapi kita juga realistis bahwa kebanyakan yang bekerja di pertanian, usianya lebih tua, pendidikannya SMP atau bahkan SD ke bawah. Nah, kalau mereka sudah terlalu tua, tentu sulit untuk kita konversi skillnya. Tapi yang muda-muda, ini sebenarnya kita lagi mau lihat apakah mereka bisa lebih ke hilir, jadi bukan lagi di hulu, tapi lebih ke hilir, yaitu di industri makanan dan minuman yang sebenarnya menyumbang 1/3 dari manufaktur kita. Manufaktur kita sendiri adalah penyumbang terbesar perekonomian di Jawa Timur. Nah, itu strateginya hilirisasi kepada SDM yang masih muda dan juga penguatan guru untuk yang mungkin sudah relatif lebih senior usianya. Kalau sektor wisata, Pak? Nah, itu wisata Madura pada intinya memang sebelum COVID ini sedang berjalan juga. Sama saja desa-desa wisata di Jawa Timur semua punya peluang untuk bisa reaktivasi. Tapi sekali lagi harus menerapkan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Nah, inilah yang kita melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, BMD, ini terus mendorong agar baik itu desa-desa wisata, sebenarnya waktu itu ada program permodalan untuk 100 desa wisata. Nah, kita harapkan mungkin Madura ada di dalamnya juga, bagian bisa kita lihat bagaimana pelaksanaan restart atau kita terpulang dari desa-desa wisata yang sempat tutup sementara karena COVID. Terakhir Pak Emil, ini kan kawasan Madura sisir utara ini kan potensi untuk wisata pantai dan sebagainya. Mungkin ya, tadi saya lihat restorannya sebenarnya menarik-menarik ya. Sebenarnya oleh karena itu kita perlu promosi juga bahwa di atas ini ada tempat-tempat makan yang enak gitu ya. Nanti mungkin perlu kita kupas satu persatu tempat-tempat yang sebenarnya punya pemandangan pantai dan kira-kira kuliner andalannya apa. Yang kedua, ya tadi saya ditunjukin akses jalan di jalan nasional atau ke jalan kabupaten. Di sini memang kita perlu pembenahan. Kami sadar bahwa bagi pemerintah daerah kabupaten situasi 2 tahun terakhir ini anggaran fokus pada penanganan COVID. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan kita mulai bisa menatap pusat, provinsi, kabupaten bersama-sama apa namanya, bukan memerangi ya, tapi berperan bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan. Tentu dengan berbagai cara, salah satunya adalah kita dorong sektor ekonominya. Karena kebetulan memang di komisi itu adalah komisi ekonomi, maka dari berbagai hal yang berpotensi ekonomi tentu kami akan terus berjuang. Salah satunya misalnya melalui UKM, melalui koperasi, kemudian pariwisata, semua yang berpotensi ekonomi lebih-lebih
yang bisa namanya berdampak kepada masyarakat lokal, itu yang paling penting. Pertanian termasuk yang paling penting, karena bagaimanapun kita tahu bahwa Jawa Timur ini salah satu penopang pangan nasional yang sampai hari ini posisi kita masih surplus, alhamdulillah, dan terus kita dorong. Sehingga dari sektor pertanian inilah bisa membuat apa namanya sebuah dampak positif akan perbaikan apa ekonomi masyarakat. Selain pertanian, Pak, di kabupaten Sampang sendiri apa yang menjadi potensi mungkin, Pak? Banyak sih, sebenarnya ada di salah satu kecamatan Karang Peneng ini sebenarnya pabrik genting ya. Nah, ini yang perlu kita dorong. Sekitar satu kecamatan itu hampir semua pengrajin genting. Tetapi hari ini yang menjadi keluhan mereka adalah apa namanya? Kurangnya perhatian pemerintah terkait mesin lah, teknologi lah kira-kira. Ada usulan nggak, Pak, nantinya? Ada, insya Allah.